Sementara pemirsa, terus meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 membuat ruang ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang penuh. Sementara dari 323 tempat tidur di 25 rumah sakit rujukan, kini sudah terisi hingga 90%. Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu siang sudah nyaris penuh. Dari 323 tempat tidur yang tersedia di 25 rumah sakit rujukan, kini terisi hingga 90%. Sementara, ruang intensive care unit atau ICU untuk pasien COVID-19 sudah terisi penuh. Untuk mengantisipasi lonjakan, pemerintah Kabupaten Tangerang membuka kembali rumah singgah dan akan menambah kapasitas tempat tidur dan ruang ICU di beberapa rumah sakit. Jadi sekarang ini total ketersediaan tempat tidur se-Kabupaten Tangerang dengan 25 rumah sakit, di mana 3 rumah sakitnya itu adalah rujukan COVID, itu ada 323 tempat tidur. Nah, memang tingkat huniannya sekarang sudah cukup tinggi. Kalau untuk ICU, semua rumah sakit sepertinya sudah full. Sejak 3 pekan terakhir, angka kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang terus meningkat pesat. Kini, jumlah kasus COVID-19 sudah mencapai 1.141 orang. Dari 1.140 yang terkonfirmasi positif, 686 pasien diantaranya sudah sembuh dan 30 pasien meninggal dunia. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.